Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan mempelajari mengapa harus menggunakan akun belajar.id. Video ini merupakan kelanjutan dari mengapa harus menggunakan akun belajar.id bagian pertama. Nah, selanjutnya bagaimana bekerja secara offline? Yang pertama, sebelum Anda mulai bekerja secara offline, yaitu sebelum Anda terputus dari Wi-Fi, Anda perlu klik setelan Google Drive Anda, pergi ke Google Drive, cari tombol setelan atau settingan di tombol di sisi kanan atas. Nah, ini. Selanjutnya, yang kedua, pada bagian offline, centang kotaknya mungkin perlu beberapa menit untuk mengaktifkan setelan akses offline. Yang ketiga, buka ekstensi Google Doc offline, ya. Klik tambahkan ke Chrome. Jika tombolnya bertuliskan telah ditambahkan ke Chrome, berarti Anda sudah menginstalnya. Klik selesai. Yang keempat, temukan file yang ingin Anda kerjakan dan klik kanan dan pilih tersedia secara offline. Tanda centang akan muncul di sudut kiri untuk menunjukkan bahwa file tersebut tersedia secara offline. Yang kelima, buka file yang ingin Anda kerjakan, klik file, dan Anda akan menemukan tanda centang yang menandakan file dapat dibuka dan disimpan secara offline. Untuk menyimpan file secara online, update file akan disinkronkan ke Google Drive saat Chromebook atau perangkat Anda tersambung ke internet lagi. Nah, selanjutnya bagaimana membuat kelas di Classroom, ya? Bagaimana cara membuat kelas di Classroom? Yang pertama, buka classroom.google.com di Google Chrome, pilih sebagai guru, ya. Pilih buat kelas, ya, tambahkan, ya, buat kelas. Nah, itu cara membuat kelas di Google Classroom. Selanjutnya, cara membuat materi di kelas, ya. Yang pertama, pilih tugas kelas pada kelas di Google Classroom. Yang kedua, klik tanda buat, tanda plus ini, tanda buat. Yang ketiga, pilih materi, ya. Itu untuk membuat materi di kelas. Selanjutnya, membuat penugasan di kelas. Yang pertama, pilih tugas kelas pada kelas di Google Classroom, ya, plus atau buat. Yang kedua, klik tanda buat, ya. Yang ketiga, klik pilih tugas, ya, klik tugas. Nah, itu untuk membuat penugasan di kelas. Selanjutnya, mengundang guru dan siswa di kelas. Mengundang guru siswa di kelas. Yang pertama, klik menu anggota. Klik anggota, ya, pada Google Classroom. Yang kedua, klik ikon guru di sisi kanan atas untuk menambahkan guru. Yang ketiga, klik ikon orang di sisi kanan atas untuk menambahkan siswa. Selanjutnya, membuat dokumen. Nah, untuk membuat dokumen, yang pertama, klik tombol baru di sisi kiri atas Google Drive. Yang kedua, klik Google Dokumen. Seperti ini gambarnya. Yang ketiga, beri judul dokumen Anda dan dokumen Anda sudah tersimpan otomatis di Google Drive Anda. Mencetak file. Yang pertama, file, buka file yang ingin dicetak seperti ini. Yang kedua, klik icon printer. Ada icon printer. Yang ketiga, atur klik printer. Selanjutnya, mengirim file dengan link. Klik, yang pertama klik tombol bagikan. Yang kedua, atur akses, edit, lihat, atau komen. Nah, di sini. Selanjutnya, salin link tersebut dan bagikan ke orang lain. Nah, ini salin linknya, bagikan ke orang lain. Selanjutnya, membuat presentasi.
Yang pertama, klik tombol baru di sisi kiri atas Google Drive. Yang kedua, klik Google Slide. Ini Google Slide. Yang ketiga, beri judul presentasi Anda, dan presentasi Anda sudah tersimpan otomatis di Google Drive Anda. Nah, ini untuk membuat presentasi. Selanjutnya, mengirim email di akun belajar.id. Jadi mengakses email belajar.id, yang pertama buka gmail.com lalu masuk menggunakan akun ID @belajar.id. Yang kedua, klik password lalu klik berikutnya. Jadi masukkan akun belajar, masukkan password lalu klik berikutnya. Yang ketiga, Anda sudah masuk ke akun email akun belajar.id. Selanjutnya, mengirimkan email. Yang pertama, masuk ke akun belajar.id Anda, dan masukkan akun. Selanjutnya, yang kedua, di sisi paling kiri, klik tulis. Nah, di sisi paling kiri, klik tulis. Yang ketiga, tulis pesan dan kirim. Itu untuk mengirimkan email. Berikutnya, membuat grup. Membuat Google Group. Ya, membuat Google email. Yang pertama, di panel aplikasi klik Google Group atau group.google.com seperti ini. Yang kedua, pilih create group atau buat group, ya. Sini ada, kita bisa lihat. Yang ketiga, berikan nama grup. Selanjutnya, membuat grup email. Yang keempat, ya, masukkan email anggota pilih buat grup, ya, salin email grup, tulis pesan dan kirim ke email grup Anda. Berikutnya, mengirimkan chat, ya, mengirimkan chat. Langkah pertama, di sisi kiri Gmail Anda cari tombol chat, ya, sisi kiri cari tombol chat. Yang kedua, klik tombol plus, masukkan email rekan Anda, masukkan email rekan Anda. Yang ketiga, tulis pesan Anda dan klik enter untuk kirim pesan. Klik enter untuk kirim pesan. Berikutnya, membuat grup chat atau room. Ya. Satu, cari menu room lalu klik tombol plus, pilih create room. Ya. Yang kedua, masukkan satu email Google group yang sudah Anda buat, ya, Google group. Yang ketiga, tulis pesan Anda ke tim Anda dan kirimkan. Berikutnya, melakukan video call, ya. Melakukan video call. Yang pertama, di sisi kiri Gmail klik tombol meeting. Kiri, di sisi kiri itu ada tombol meeting. Yang kedua, klik join now atau bergabung sekarang dan bagikan kodenya. Nah, klik join now, bagi sekarang dan bagikan kodenya. Yang ketiga, klik bergabung sekarang. Nah, itu. Selanjutnya, bergabung di video call. Ya. Yang pertama, di sisi kiri Gmail klik tombol My Meeting. Ya. Yang kedua, masukkan kode meeting Google Meet. Yang ketiga, klik bergabung sekarang. Berikutnya, mengirimkan undangan video call. Yang pertama, buka kalender.google.com di Google Chrome atau klik icon kalender di pusat aplikasi. Ini ada kalender, klik. Buat acara dengan klik di tanggal yang kita mau, masukkan email tamu dan simpan. Ini. Selanjutnya, tamu akan menerima undangan via email atau kita dapat menyalin link Google Meet-nya. Berikutnya, membuat formulir untuk survei atau kuis. Ini cara membuat formulir untuk survei atau kuis. Yang pertama, klik tombol baru di sisi kiri atas Google Drive. Ini ada tombol baru. Yang kedua, klik Google Form atau Google Formulir. Yang ketiga, beri judul formulir Anda dan formulir Anda sudah tersimpan otomatis di Google Drive Anda. Ini formulirnya. Membuat penugasan kuis di kelas. Yang pertama,
pilih tugas kelas, pilih tugas kuis. Yang kedua, beri judul, aktifkan mode terkunci di Chromebook, klik import nilai. Yang ketiga, klik blank quiz, lalu mulai buat quiz, diawali dengan menuliskan nama lengkap. Diawali dengan menuliskan nama lengkap. Selanjutnya, membuat penugasan quiz di kelas. Ya, lanjutan tadi. Yang keempat, tambah pertanyaan dengan klik tombol plus, buat pertanyaan dan pilihan jawaban pilihan ganda. Yang kelima, beri kunci jawaban dan poin di setiap pertanyaan. Yang keenam, kembali ke Google Classroom, klik tugaskan untuk mengirimkan quiz ke siswa. Selanjutnya, melihat rekapan hasil quiz. Yang pertama, cari file survei atau quiz dengan nama file form Anda di Google Drive. Cari di Google Drive. Yang kedua, klik respon untuk melihat hasil jawaban siswa. Klik tombol berwarna hijau untuk melihat rekapan data. Anda dapat menganalisis hasil survei atau quiz di form. Selanjutnya, membuat spin sheet. Ya. Yang pertama, klik tombol baru di sisi kiri atas Google Drive. Ini. Yang kedua, klik Google Spin Sheet. Beri judul spin sheet Anda dan spin sheet Anda sudah tersimpan otomatis di Google Drive Anda. Nah, itulah sekilas tentang akun belajar.id yang saya ambil dari situs Revo, belajar di mana saja, ya, belajar di mana saja revoindonesia.com/30, strip hari, strip pertama, strip akun, strip belajar, strip ID. Nah, selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sehat tetap.